wa ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan la haula wa la quwwata illa billah amma ba'da. Untuk nasihat itu para ahli permasalahan Permasbuhan, penghibur, Bapak RT, Bapak Kaum, Bapak Perhubungan, Bapak Kino, dari setiap masbuhan yang ada saya kita berdiakan. Semerabat jamaah, terus Al-Quran, Ahad Rekim, Wahyu Bapak Nabi Muda, terus dulu kita penasaran sana di wasa Bapak kita Ibtidai Rinallah Fiyadak Majlis Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukarrar, Dr. Ibu Gensi, Ahmad Isyarihan,
Bagi Suprato, bagi Sepil, bagi Nolong, bagi Koro, Angkaro, Mikang, Kutem, Rake, Kedisya, Sama, Kedis, dan Lurus, Tukar, Dekat, Kita, Hormati. Kemudian, Kedis, Sebuah, Kedang, Kesuwa, Setuyo, Mikang, Kedang, 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 Setuyo, Kedang, Kedang, Sama, Kedang, Al-Quran, Masail Lailatul Istimewa Ahmadul Ahad lagi Mata dan ulama Antai di salami Dan kita hormati dan mimpis dari Tuhan mulia Kedin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya monggo sayang-sayang kita menjelaskan kalau syukur untuk nasa dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berlari kita kehormatan para mata untuk kita yaitu yang sehingga kita kesempatan komiko kita wakil mengkabar sesangkan wajan kesempatan lalu menjiko nanti wajan wajan alam setengah guna buah kesukuran menjiko moga sahabat yang lebih baik orang kerja di wawasan kalimat amin salawat salam salam kita sah sampai kata terbatas di dunia kita Nabi Muhammad Rasulullah Alaihi Wasallam mungkin kita suatu yang kakak orang Nabi Syarwat Nabi Syarwat Nabi Syarwat Nabi Hadirin rahimahullah dan kesempatan dalam ini kau ada akan dalam mausakan ini pun kita tajwid di taitu syibah yang misalkan ini pun moga syarang-syarang kita hati hati yang mungkin mata mu'alif kitab ini kau mungkin bisa itu ini pun memahati pembatan kita setiap wa'alaikum Al-Fatihah A'udzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Rasakeun giful maos kita kita yaitu sidian menjauh Pak Tegis memiliki buatan berarti belum aku dengan sebagian iku lari-lari bocah kesih bocah iku buatan apalagi ngulih iku bahasanya kita pita ya tersebut dia nuduh lagi bocah siapa ujingan siapa ujingan iya anak ini pun setengah saking pada di awoki kita bernostalgia kali masa-masa alih terungin nalikan ibun maus maus kitab kita yaitu sudian wonten koro sibah-sibah kiai wonten ing musola-musola jadi kita sedoyo termasuk kula iki wis tuwa-tuwa begini kata sing kalen langsung kemauan kalau ini kita sambut sarang-sarang awas berbagakan hukum ipun kanwin lantan pecah kakak bagi datus kangsal menikah wantan ilhar ilham bila ilham bila guna ikhlam lah ifah dan memiliki kita wasakan sering-sering pelanggaran-pelanggaran ipun datus memiliki Nadam ikan salah singipun Arubi lafal Fal hirlada hamzin Wahain ha'i Wal'ayni thummal Khoi thummal khoi Munggu saya mungkin disani halaman Nenem Iku ulang balik Kalau nenem tetap sakit di disani Halaman 6 Masin balik ikut di halaman itu Fadhir Duli mocawa inhar Sapa siro Lada hamzin Nali kawadu hamzia Wahain lan ha Ha'i lan ha Walahi lan ha'in Sumal ngulidin Tudu lilin Sumal kha'i nuli kha Tegesi Ini simpel sangat Yang kapan Ono tanwin lan nun mati Ketemu salah sisi ini huruf halak menem huruf halak itu huruf sing bangsa tenggorokan bahasa yang dikomongke halak ini
ngeluli mangguni gue nih ngeluli ngurung nih gue wana tengok ngeroan ngurung alat sing kosa ngeroan sing rumpani nanam yu iku hamzah he ha kha ay uin wajib kok wajah il har kapan wonten tanwin tanwin niku yo kaya fathah kali niku kadang lemot sing doma yo ditambahi dobelan sing kasroh yo ditambahi silat kali terus kali sing patah yo tandur urup dobel apa kate iku tanwin lan nun mati nun sing disukun ketemu salah si jini huruf alak enam yaitu hamzah al-haq alim itu wajib diwas idhar. Nah keterangan kami gampi lagi kita memahami itu wonten sunduni pun ikilah sunduni arupi yang tampil niko kita wasakan nomor setunggal lafal kullun amana yang auna iku wajah idhar sebab inopo tanwin lanun mati ketemu hamzah ingkulun iku tanwin lajeng yan auna dikurumani nun bejah ketemu pagi hamzah ika ngamekale kaumin hadin an hadin wawasan idhar sebab tanwin lan nanti ketemu lan nomor tiga dan min alia tin a min ilmi dan poin ini go min ai paling tin a wawasan ini wawasan idhar sebab tanwin lan nanti ketemu ain kawan azizun ghafur min ghillin sedabi nun lan tanwin lan nun mati ketemu lin nomor gangsal hamimun hamima wan abu wasan idhar sebabi un tanwin lan nun mati ketemu ha nomor enam nidaan khafiyah min khairin wajan idhar sebab tanwin lan mati ketemu kha ini ada enten soro-soro ini kebiasaan lisan namun dibun enten wawasan kulun amana kadang cok kerantil ini wajan kulun yang kaumin sekali nih bu ngomong kita walet ya bu beradul sekadul kaya kulun yang auna yang auna yang auna macam si yang auna buat ini jadi kol-kolah nih bu kol-kolah nih bu bahasanya balai aki suaranya huruf nune dipantul ke yana auna monggo kali dilatih melih sing dan sakit tese yana auna yan auna dan ngen ne ne niku dihilangi mboten namung tanwin iki mawon ngene nggih alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah Rabbila sesisa kandil wonten lene to nene to mene ngoten niku. Niku wala adiyat. Kabeh dadi pola-pola aku ya. Ngen aku kan. Nah, iki kan karena dingel-ngeling kula pancen setu yo. Nah, ini maca tanwin niku. Soro
ilmu ini jenenge ana sing nun kali tanwin iku duwe sifat bayi ini. Bayi ana demi titik nun yang min. Nah, min an hari jannatin aliyatin in tapi kan ada dua ada in betul ada dua sop in il min betul satunya dan itu misalnya ini mau saya lihat tapi sih kalau lo sama itu lo bisa bahkan gue kira-kira kira ikut deh memang mungkin kan katrasi pun nalam wadun limbilun natin biyam mulaida biyam mulaida kana bikil matin radun ya fambida wadim lan maca ilam sapa sira bin natin lawan berengan biyammu lawan huruf lafal yangmu la ila kana orang nalika ana apa salah sisi huruf lafal yangmu lan nun mati iku bikil matin tunggal sak kalimat kadunya kaya lafal dunya pambila mongko buango temenan sapa sira tegese kapan ana tanwin lan nun mati ketemu salah sisi huruf papat kang kumpul ing lafal yang mu rupane yang mu iku singkatan saking ya nun mim wawu wajib kok maca idgham bi gunna idgham lawangi kalau yen ngaturaken idgham niku mlebokake huruf awal maca huruf ingkang tapi kali tidak ada sisi ketik sisi bi gunna isih nganggu berengeng langsung mawon menjadi jadwal nama sugal nama sugal enter lafal berpuyajaluna mayyaulu iku wajah dinggo biluna sebab tanwin lan nun mati ketemu ya nomor kali hitton hittotun namfir lakum anaf sin dari itu kebiguna sebab tanwin lah mengamati ketemu nun amatiko ma im musaffa mim malin macam itu kebiguna sebab tanwin lah mengamati ketemu mim nomor sekawan yauma idin wahia mim walin macam itu membiguna sebab tanwin lan mati ketemu wawu. Nah di wawu dengan ketentuan kejobo yen ono nun mati ketemu salah sijine huruf yang munani tunggal sakali dengan Arab, bahasa Arab nih lafal hilang atau main itu tidak bisa kalimat buat bahasa kata kayak solo bahasa yang menunjukkan sak kata nanti menjadi bahasa bisa kalimat ini bu main itu tidak bisa kalimat musofa itu bisa kalimat kalau ketentuan itu kata yang tanwin lan nun bisa kepanggi salah satu huruf skala rupanya yang membawa di asmani itu diunggah iki ada pengecualian kejawi bisombo yen ono nun mati ketemu salah siji ini huruf yangmu nanging tunggal sa kalimat mongko wajib kok waca idhar perlune supaya ora serupa karo lafal kang mudhaf iki iso terangan mudhaf masih dulu huruf sing dobel huruf sing di tasdid ini contohnya mengungkapkan kalungan ing Quran. Jadi kluasakan memiliki enten nun beja kepanggi hurufi itu belum digunakan singkupannya sekawan anangi diwoco idhar
niku teng Al-Qur'an wonten sekawan panggonan. Rupane setunggal lafal dun ya. Lajeng nomor kali bun yan. Sin wan. Mulai sekawan sin wan. Nek sing katos niku niku diarani idhar wonten diwaca itu go. Wonten diwaca duy yang buatan lajen bui yang itu buatan yang terbalik in wanun buatan yang diwajah in wanun buatan ini alasan yang gini kau supaya ora serupa karo lafal kamu doa bin ora podo karo forum sing ditas di nah ini maksud duyan itu seolah-olah ya edi pasti mungkin lama ini yuk bingung terus Buya, nek diwaca buya nun, wong krungu kupinge buya nun, berarti tulisane ku ba ya ditasdid buya nun. Lajeng kin wanun, krungu juga tasdid kalimat tersendiri. Buatan diwaca kin wanun, tapi diwaca kin wanun alif shin wanun. Iku alasannya sebab iki nun mati ketemu ya tunggal saka lima lan nun mati ketemu wawu tunggal saka memang. Jadi saat liane sekawan ini kapan enten tanwin lan nun baca tepat di huruf ya nun mewahu diikuti arane itu loh diguna. Sebab dibuat gada akan contoh-contoh ini diikuti benda kalimat walaupun kalimat biamba ya jamaluna kalimat biamba man di kalimat biamba man itu duwe arti makna wong yakulu kamu sap sopong wong biamba biamba hit totun biamba nakfir biamba lakum biamba ngan nafsin ngan biamba nafsin biamba padahal dari sendek tapi niku ada dua kalimat ngan niku bermakna saking nafsin bermakna awak dan enten leh ma'in musofan niku dewe-dewe kalimat panggil min, macam min malin, min di biamba, malin di kalimat biamba, min malin sanggih kundur. Macam itu sih kawan kalau niko, ya umatidin, niku kalimat sendiri, wah dia, niku kalimat sendiri. Ini berarti ada dua kalimat. Niku beda dibun, sing tabel sing ingil, kali tabel sing ada siapa sing ngil iki terdiri dari dua kalimat sing ada iki kalimat setunggal-setunggal dan niku katen ngamalken ngaturaken kathah pikiranipun nggih sak derengipun nyuwun ngapunten lan pesuti tenggal bacaan idzam bihunna idzam bihunna dengan bergengeng buat nanti kula aturaken beda artine pun kita napa musabaqah ilzam iku dengungipun panjangipun wonten kalih harakat iki cara mafhus enten oleh jadi sing cinta nika lebih dari dua harakat atau satu alif lebih panjang cara dengung niku le kula contohaken sampamanipun ya pada gimbibun mati terjadi surat Anas mawar qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas itu ketentuan berbengeng empat rohan ibu bini-bini kok tunggal alif jadi nanti panjang buten kul a'udzu birabbin nas malikin nas iku dengungipun harakatipun utawa panjangipun enten setunggal alif utawi kalih harakat gitu dan tambahan kathah pirangan nanggilipun dalam aturaken saya setuju nanti Pak Mutan ingkang saya kata-kata ibun kemudian terima kasih pun datang bulan penuh studio
lahiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upahnya diganti pahala ini ganti duit ya. Ayo intine yo. Yang pertama dilurus ke sini pertanyaan hamil zino bojone mati niku ngedae ngedah mlaku mboten. Berarti mungkin gambarane Senin nglakoni Rebo bojone mati ngono Pak. Ya mesti. Etok-etok ya mboten se ora mboten ya ngono. Cetok-cetok se. Lah iya oh. Barak ya wis berarti Senin dites pack positif. Ora ini sok mboten Mas. Ala Senin ala sebulan-bulan oh, berarti kan meteng desit terus bojone mati ngono ya. Ading metenge kudu karo bojone. Iya. Dalam masa idah tapi kok hubungan karo wong liya nek. Oh, betul. Durung idah metenge. Ya metenge pas le gawe meteng pas durung idah. Iki bojone di loro. Hah? Ono pet ono sing takon berarti ono. Nang ngene kula tanglet ki nek mung sing meteng kaliyan pian saya napa niku hubungane kali mas. Wis ndene iku nek ana
Amin sino, kucing aku mati, dari pripon yang mau. Dari sing. Dari pripon. Sing nunggu lahir apa sing? Arba tangan suwi. Malah kan tanggulannya nggak siapa nih? Apa malah? Soalnya sama. Terus saya nikah sama orang. Terus mati, kita ingin nikah sama orang. Ya, ya, terus saya nikah sama orang. Terus nikah pas hamil. Itu nikah pas ngidar apa pas hamil? Ini kaya pas sambil, tapi kan di dari kan ini tepat-tepatan sebenarnya. Jadi masak, ya tepat-tepat. Tentu gue kan satu sisi masa idah masih, satu sisi berbadan hamil. Mas tepatnya kan lama gue. Hamil kita ya, gitu ya. Terus aja. Gue sepenting sama gue. Lagak tu kan mereka bebas nanti. Ini tak berkat dan susah orang. Mereka yang dulu orang ambil apa bukannya? Nongol kesini kau boleh. Ini berkaitan kali hamil boleh ni. Ini hamil ni. Tapi ini dari nikah. Jadi kan semi kata yang berhubungan sebelum nikah, tapi ternyata dia sudah telat momennya dua bulan, kemudian dia nikah. Bagaimana hukumnya nanti si jabul? Karena nggak bisa mau nikahi tiang hamil. Ini kan tidak, nanti orang tidak. Cepat dong apa apa? Ya perawan, ya perawan sih. Perawan, ya perawan tinggi. Saya mirip mati bareng. Ini tak boleh nak menangkal. Enggak, kalian ni. Tahu belum? Orang takon. Ya, nikahi sama orang. Terus anaknya piye? Anaknya nasar siapa? Bagaimana hukumnya air akuarium? Akuariumnya gede lho. Menyang akuariume rong kulah lho. Akeh batin ja. Kan kalau nanti. Nasi sani ku nyambung. Temane? Mana? Nanti kau bau bunyi dalam akuarium itu bunyi tu kolam, kolam di bawah bunyi kau tapi buer. Bagaimana status air pembuang yang dikeluarkan WC umum? Bukan WC. Bukan WC. Bukan WC. Bukan WC. Bukan WC. Apa sih WC? Oh no. Jadi kadang-kadang kata malu mak teplung munggah banyaknya nasi goreng ini kali ini. Yang pasti kira-kira hotel, kira-kira laporan ke kantornya umum.
sebenarnya tanggap bangun pulau ono sing pondoke warna kena terus koin koin kena utang putih gitu ya intinya tanggap nanti yang menarik untuk sinjap tanggap kali ini sih intinya nanti yang pondok di pondoke kok orang kena utang terus putih itu urusan sih Allah jadi kebiaya tetap sajen sing di pondok air kena tetap duit sing nyawane iku ganjare gede banget. Ngono nawa. Ora ngaruh. Arek dadi beli ora ngaruh, ora ngaruh. Dadi tetep sing sakroke pun lareng dak arek beli yo ora mareh meneh tetep niku ora ngurangi pahalane gedene nyawane cah haji. Ngono kali e mun selama ato niku keluar tetep oke. Lagi kan wong matur bali menawi ngawonten griya sing pun jadi bantu, buat terus bundi, monggo di sorge, nonton itu. Jalur monggo pas depan, kita yang masuk nonton ini. Jopo kayak penonton, pas semanung ya kita kontak pokok mulai, nama sepi tahun di direhat direhat, ngomong dengan calon sape nonton itu. Ini se tempat acara nih, langsung utuh, paling pol nih. Nama yang ajib tok, nih, buat ngomongin tuh, keluarin ini tetap macam rame ya. Pengolah diselamati yang ini bukan mungkin nyumbang langsung cukup-cukup patah bukan mungkin 100-100 itu sangat berguna karena perjuangan mengolah diselamati oleh karena yang ini itu kelas orang biasa nah, kelas orang yang dokter ya nyumbangnya gede langsung dan yang berkelas desa ya sakitnya kayak koi terus yang ngomong lah kemauan memang nonton yang kalau dibantu dengan beliau yang berpasangan yang terlihat, monggo tutupin ngomong sih kita yang mungkin ini memang nyampe di jengkelan, tapi kita bisa saya terang mulai kita tinggu pas yang jangkik, asal 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 suro itu nggak baca yang ngomongan sulang terus bunti ini rencana awal memang baca yang untuk nyari atim ngomong toko sama kita ngomong berjalan acara karena sudah suro ya ini momen setunggal memang bulan-bulan baru Hijriah tanggal 10 yang mengatah kata-kata fadilah termasuk mengatah yatim termasuk memayori warganya dan sebagainya jadi mayoran itu tanggal 10 memang sunnah monggo dengan tanggal 10 yang tidak nopo itu sunnah maka yang mengatah yatim dan ini program ini saya NU pun tidak ada rencana ini menang itu siapa? Nambah program ini mau yatim mau ngomongin foto-foto kebetulan mulai senang kadang nyawang ya semuruh kan di orang yang semula yang ulang pun ya nah tadi mawan kemudian ya itu yang tadi di ini mau ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pilih umuman pilih impak dan meniko ingkang jumlahipun 11.000 rupiah oleh sepantawis ingkang dari kawasan pertemuan kalau ingin anik lo mungkin budi ingin meniko impak ahad lagi wonten panggilanipun Arsetya Budi, Mubet Yotro, Pitung Doso, 6.000 rupiah. Ketambah koin NU, lebet. Menikah koin NU, menikah ngitang ping tiga, tapi lebetnya keluar dari setinggal. Ya. Jumlah ikut, kalih yuto, suida 6.000, Pitung Atus rupiah. Niko pemasukan ipul jadi pengeluaran ipul ingkang dereng kula wasaken kula semanten inggih menika bulanan lari pondok ketambah tumbas kitab di awal tahun ini tumbas kitab jumlahipun 800.000 rupiah tapi dengan kitab menika makin otomatis sekalipun ini
bulanan pondok ingkang kedahipun biasanipun Rp200.000 menika Rp200.000 amargi wonten sisa saking tumbas kitab kula wau kantun nambahi Rp200.000. Adukas lajeng nggih dados jumlahipun kas NU wekdal menika 11.980.000 Rp11.988.600 itu jumlah ikun kas dalam mikro mengatakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemauan kepada nanti pemakai oleh ini monggo lah yang penting ini penggerak mungkin kita sama acara kita anak putih kita waktu merasa acara mereka mungkin kita termasuk wong sing sihat bisa gula atau lagi nak putih ulama mungkin termasuk kita golongan pun dia kan angsal berkait pun bahas masing hari saat pendiri pun kata nonton acara akhir kata nonton dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.